Oke, langsung aja guys, di sini kenapa saya mengambil posisi buy dan sekarang ada sell dan sudah running profit. Halo guys, balik lagi bersama saya Kingdom Scalper. Kali ini saya akan mengajarkan. Selamat datang di Kingdom Scalper. Kali ini saya akan mencoba memberitahu ke kalian apa sih yang menjadi dasar bahwa saya mengambil posisi buy dan sell di pola markah seperti ini. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan tekan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan info update dan aktifkan notifikasinya sehingga kamu mendapatkan notifikasi setiap ada update video terbaru seperti itu. Oke, langsung aja guys, di sini kenapa saya mengambil posisi buy dan sekarang ada sell dan sudah running profit. Pertama, saya sudah mengamati dari sini tadi. Nah, lihat dari sini di mana grafik sudah menyentuh area ini. Garis yang bawah ini bisa menjadi acuan kita untuk open posisi atau entry price kita. Nah, di sini juga sudah mendekat. Jadi, saya sudah tidak ragu lagi untuk mengambil posisi buy gitu. Nah, setelah kita ambil posisi buy, dia langsung boom. Dia naik ke atas. Coba kita hitung dulu guys ya. Ini berapa pip? Nah, kita hitung begini nih guys. Sampai sini ini kurang lebih 105 pip ya. Kenaikannya 105 pip. Nah, ini yang atas ini menjadi sebuah acuan, yang ini menjadi acuan kita untuk TP, TP1, TP2, yang tengah juga bisa. Yang penting kan yang bawah sebagai entry price, yang tengah TP1, TP2 yang atas. Jadi ini sudah tinggi banget guys. Saya sudah mengambil posisi sell lagi dan sudah running 16 pip. Terus yang bawah kira-kira sudah berapa tadi 16 pip? Nah, entry di sini, oke, sudah ya kurang lebih 16 pip lah. Nah, kenapa saya mengambil posisi sell? Karena di sini sudah ada bearish engulfing. Nah, bearish engulfing lalu ditambah lagi dengan area di mana kita harus sell entry price untuk bagian atas ini, yang ini. Terus untuk TP-nya di mana di sini? TP terakhirnya di mana di sini? Kemungkinan akan mencari yang paling bawah yang ini nih. Area support yang ini. Oke. Okay. Nah, ini yang disebut dengan engulfing, guys. Bearish engulfing ini. Ada candle naik biru-biru-biru langsung ada candle pink, candle merah lah, candle turun, bearish. Nah, ini peluangnya apa? Peluangnya bisa turun sampai sini. Nah, itu guys, sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke, okay. Gampang ya. Jadi kalau kamu suka dengan video ini, silakan tekan like, comment, dan share. Dan buat kamu yang membutuhkan signal dan edukasi khusus gitu ya, ingin dibantu, silakan buka deskripsi video ini dan situ ada link grupnya. Di grup kamu bisa tanya adminnya gitu guys. Jadi kamu bisa difasilitasi oleh dia. Seperti itu. Jadi gampang ya. Buy sell sudah cuan guys. Segampang itu. Yang penting kamu bisa pelajari trading plan yang benar dan manajemen. Jadi jangan sampai kamu ikut-ikutan trading tidak mengerti sama sekali trading plan. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.